ketemu lagi di channeling Ani. Nah sekarang Pika XD udah update lagi nih Valentine yang kedua 2024 ini. Wow, yang kemarin spoiler itu ya. Jadi di sini itu yang kita tunggu-tunggu itu udah hadir nih. Wih, di Pika XD Valentine 2024. Wow. Nah, jadi di sini itu ada altar impianmu. Wih, mantul. Oke, kita lihat penawaran. Nah, jadi di sini itu ada ini ya. Kayak rumah gitu. Nah, tapi di sini itu aku udah punya rumahnya ya guys, udah punya rumah ininya, apa sih laba-labanya ini, rumah spider. Nah jadi di sini itu tinggal dekorasinya doang guys. Ini itu kita bisa beli pakai uang asli ya, harganya itu 61.000. wih, ini sih cukup mahal banget. Ini dekorasinya sih. Kalau rumahnya itu aku udah punya, tinggal dekorasinya doang yang belum aku punya. Nah, jadi bagi kalian yang belum punya dekorasinya tapi udah punya rumahnya, bisa nih kalian beli. Harganya itu 61.000. Wih. Ini lumayan mahal sih kalau buatku. Terus ini menuju altar. Nah, menuju altar. Jadi di sini itu ada dua mobil ya guys. Mobil satu itu yang harganya 130.000 itu kita bisa mendapatkan kayak baju pengantin lah, baju pasangan. Nah, sama mobilnya udah tiga jenis ya, udah dapat tiga jenis ini. Baju pengantin. Terus sama ini mobil. Jadi pengantin cowok, pengantin cewek sama mobil itu udah kita bisa dapetin kalau kita beli yang harganya 130.000. Wih, ini mahal sih. Terus kalau kalian mau beli mobilnya aja bisa kok. Ini itu harganya 69.000. Wow. Nah, untuk ininya nih, untuk gaunnya juga bisa nih buat yang cewek dan cowok. Nih, kalian bisa lihat ya harganya di sini. Tuh. Kalau kalian mau lengkap lagi, ya beli yang ini. Yang menuju altar, yang harganya 130.000. Wih. Ini udah termasuk bunga ya. Soalnya kan si ceweknya ini megang bunga nih. Nah, kalau mau beli bunganya aja sih bisa. Harganya itu 15 gams. Ini harganya. Karangan bunga. Terus ada upacara lengkap. Coba kita lihat di sini. Nah. Wow, yang kemarin itu aku udah jelasin ya, guys. Yang videoku sebelumnya itu aku udah jelasin ini. Yang dijual piano. Nah, bagi yang belum beli piano nih harganya masih 13.000. Nah. Jadi di sini itu aku mau beli ini nih guys, balon udara romantis. Harganya 25 gams. Nah. Jadi di sini itu aku mau beli balon udara romantis. Wih, kalau pianonya tunggu turun dulu harganya, nanti baru aku beli. Nah, ini nih tamu-tamu yang penuh gaya. Wih, mantul. Nah, jadi bagi kalian yang mau beli tas ini ada nih, harganya itu 15.000 koin. Nah, ini dibelinya pakai koin ya, bukan pakai gams atau uang asli. Kita bisa beli pakai koin. Nah, jadi di sini itu aku mau beli. Nah. Terus ada petnya nih, pet naga sakura. Wih.
Nah, jadi di sini itu kan bisa beli harganya 60 grams. Wow. Ini udah ada, ini baru cuma dapat satu ya. Nah, ini cuma dapat satu doang, bukan tiga. Ini satu petnya itu 60 grams. Satu petnya aja 60 grams. Wow. Coba pakai ini. Tasnya, coba tasnya. Coba kita tabur. Wih, kayak ada bunga-bunga gitu ya. Tas bunga. Wih, mantul. Coba kita lari sambil ini. Eh, bisa lari sambil inian. Buang bunga gitu ya. Wih. Coba ngemadep sini larinya. Wih. Wow, awas. Keren nih bunganya. Maksudnya tasnya keren. Bisa lempar bunga gitu. Mau pasang balon udara coba. Maaf ya guys, di sini itu belum ada apa-apa, belum aku dekorasi. Nah, jadi di sini itu aku mau ini coba ya. Ini kotak surat ya. Balon udaranya di mana ya? Ini lukisan. Nah, coba di sini. Nah, ini dia nih. Yo, ini kita simpan aja. Kita pakai ini. Nah, jadi kan. Mantul. Oke, kita simpan. Kita lihat keluar coba. Wih, ada balon udara. Ayo, siapa yang mau naik sini sini? Sini sama aku. Ayo main ke rumahku. Tuh kan. Wih, lucu banget. Keren. Mantul. Siapa nih yang udah beli balon udara? Tulis di komen. Wow. Jadi di sini itu aku nggak beli bunganya ya. Bunga yang tahun kemarin aja nih. Di sini itu udah lama sih ini Valentine yang sebelumnya kalau nggak salah. Ini aku beli bunganya. Nah. Oke guys, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di channel-channel yang Ani berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.